Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Andy Wise. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana kita mengaktifkan pesan sementara dari WhatsApp. Bagaimana ketika kita mengaktifkan fitur ini, maka pesan yang diterima ataupun pesan dari kita akan terhapus secara otomatis selama 1 minggu ya teman-teman. Ini berfungsi untuk mengurangi beban memori yang terdapat di HP, tapi kelemahannya kita tidak bisa melihat bukti chat dari teman kita. Oke teman-teman, caranya seperti ini. Silakan kalian update ke WhatsApp terbaru ya teman-teman. Silakan update melalui Play Store. Terus setelah diupdate, kalian buka WhatsApp. Klik icon dari teman kita ya teman-teman. Terus kita klik info. Di sini ada pesan sementara. Kita buka dan kita nyalakan. Setelah itu kita kembali, maka semua pesan yang terdapat pada teman ini selama 7 hari akan dihapus secara otomatis. Ya teman-teman, cukup sekian tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.